Shalom Alekhim Beshem HaMashiach, Shalom, Shalom Damai Sejahtera. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi kita semuanya dan kita bertemu kembali saat ini di dalam program Old Testament Made Easy. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas mengenai satu kata dalam perjanjian lama yang sangat indah dan akan bermakna untuk kita semuanya dan bisa merevolusi pemahaman kita akan firman Tuhan. Dan kata itu adalah sit-sit. Apakah arti dari kata sit-sit itu? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, singkapkan kebenaran bagi kami semuanya, dan kiranya Allah Roh Kudus menerangi roh kami, menerangi pemahaman kami ya Tuhan. Sampaikan firman bagi kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sit-sit artinya adalah tassels. Apa itu tassels? Letting our tassels show. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu ayat di mana Allah memerintahkan imam besar ya, dan imam untuk membuat sebuah jubah yang dipakai untuk prosesi liturgi di dalam bait Allah, Saudara. Nah, jubah imam ini ya mempunyai satu rumbai atau jumbai di ujung bawah dari jumbai itu, Saudara. Itu yang disebut sebagai sit-sit yang biasanya ya berwarna ungu. Mengapa berwarna ungu? Ini adalah sebuah kode, adalah sebuah simbol bahwa ungu adalah warna dari royal color, Saudara ya. Warna yang biasanya dipakai sebagai simbol nobility ya atau kebangsawanan. Apa maksudnya di sini? Ini sangat kuat sekali berbicara untuk kita semuanya nanti juga yang akan ada hubungannya di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat terlebih dahulu supaya kita memahami. Dalam Bilangan pasal ke-15 ayat ke-37 sampai ke-40. Mari kita lihat Alkitab bersama-sama ya. Bilangan pasal ke-15 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jadi ujung dari jumbai, Saudara, ujung dari punca jubahnya itu harus dibuat, dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Ya, sehingga warna biru putih adalah warna nasional di Israel sampai hari ini. Ya, kita bisa lihat itu di warna dari bendera Israel modern, Saudara. 39, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu.
Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, dan akulah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini sangat-sangat penting sekali. Ya, seorang imam atau seorang rabi memakai jubah, ya, keimamannya, jubah seorang rabi, dan jubah itu telah ditentukan oleh Allah sendiri. Ukurannya, ornamennya, cara membuatnya. Ya, tapi kita harus memahami simbol atau makna di balik perintah-perintah ini. Dan di ujung dari jubah itu di bagian bawah dibuatlah sebuah tenunan begitu ya. Ya, yang dibubuh dengan benang ungu dan kebiru-biruan. Dan inilah yang disebut sebagai tzitzit. Jubahnya disebut sebagai tassels, tapi jubahnya itu disebut sebagai tzitzit, saudara. Apa fungsinya? Allah tadi katakan apa? Ya, supaya ketika kamu melihat itu, melihat jubah itu, kamu ingat segala perintahku dan tidak lagi menuruti matamu dan hatimu sendiri. Setiap kali melihat tzitzit itu, engkau akan mengingat bahwa engkau telah kupilih. Engkau akan mengingat aku, mengingat perintahku dan melakukan perintahku. Maksudnya ayat 40, supaya kamu mengingat, melakukan segala perintahku, menjadi kudus bagi Allahmu. Umat perjanjian lama membutuhkan itu, membutuhkan simbol itu. Setiap kali mereka melihat simbol itu, mereka akan mengingat tugas mereka, identitas mereka di hadapan Tuhan. Mereka adalah umat pilihan. Mereka dipilih untuk melakukan perintah Tuhan. Mereka adalah umat pilihan. Dan supaya mereka tidak lagi mengikuti hati mereka atau mata mereka. Dan mereka menjadi umat yang kudus bagi Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang luar biasa adalah Yesus pun sebagai seorang rabi. Sebagai seorang imam besar. Memakai jubah yang ada tzitzitnya itu. Mari kita lihat sama-sama contohnya ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Buka bersama-sama dengan saya. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Dikatakan wanita ini yang mempunyai pendarahan, sakit pendarahan, saudara. Ya. Dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Nah ini dia, menjamah tzitzitnya itu, saudara. Ya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Sebab Yesus berkata, ada seorang yang menjama aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjama dia. Dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, wanita ini, menjama tzitzit, jumbai, ujung, tenunan itu dari jubah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memakai jubah berwarna keunguan itu adalah lambang daripada nobility, kehormatan, kebangsawanan. Ya, warna biru pun itu adalah, biru keunguan adalah sebuah lambang dari royal priesthood, keimaman, saudara. Ya, itu juga lambang daripada the commandment of God, perintah-perintah Tuhan, seperti ayat yang barusan kita baca tadi. Dan ayat itu juga berbicara, warna biru itu juga berbicara mengenai set apart for serving God. Dikuduskan diri, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya, Keluaran 19 ayat yang ke-6. Mari kita lihat bersama-sama dalam Keluaran pasal ke-19 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel.
mereka dikhususkan, dikuduskan untuk melayani Tuhan, menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara, waktu berselang, dan ketika Rasul Petrus pun memahami akan ide ini, dan dia mengatakan kepada orang-orang pilihan Kristus, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, kita lihat sama-sama, dan juga bagi kita semuanya, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, dikatakan seperti ini, saudara. Ide-ide ini sangat familiar dan dipahami oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus tahu bahwa hari ini bukan lagi masalah warna, tetapi status di dalam Kristus itulah yang membuat seseorang menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat 9, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Haleluya. Saudara, dari ide sit-sit yang berwarna biru keunguan ini, yang melambangkan royalty, royal priesthood, nobility, melambangkan commandments of God, melambangkan perintah-perintah Allah, firman Allah, yang melambangkan suatu umat yang dikhususkan, dikuduskan untuk melayaninya, menjadi miliknya sendiri. Maka ide ini juga ada berbicara untuk kita semua. Yang pertama, we are also a kingdom of priests. Kita pun juga adalah kerajaan imam yang telah Allah ciptakan. Di dalam Kristus, kita adalah kerajaan imam. Kita adalah imam-imam kerajaan Allah. Kita semuanya. Tidak hanya orang yang bertitel pendeta atau mempunyai titel pendidikan di dalam hal teologi. Kita semuanya, umat Allah yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya adalah the kingdom of priests. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah status kita hari ini. Tidak peduli hari ini kita masih punya kelemahan. Tidak peduli hari ini kita masih punya banyak hal yang harus kita selesaikan dengan Tuhan. Kita masih punya ini dan isu-isu hati ini dan itu. Saudara, kita tetap adalah umat pilihan Allah. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Yang kedua, kita dipisahkan untuk merefleksikan kekudusan Allah. Karena kita bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, maka dengan sendirinya kita dipisahkan untuk merefleksikan. Kita dipisahkan untuk merefleksikan kekudusan Allah dalam hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita dipisahkan untuk itu. Supaya kita memahami bahwa kita adalah umat yang kudus dan kita menunjukkan kekudusan Allah dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, kita ada untuk reflecting God's love. Kita ada untuk merefleksikan kasih Tuhan. Dimanapun kita berada, kita ada untuk merefleksikan kasih Tuhan. Merefleksikan cinta Tuhan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Hari ini, ketika kita belajar mengenai sit-sit ini, bukan untuk supaya kita pakai jubah-jubah itu, saudara, di gereja, lalu kita pakai itu untuk ini dan itu. No. Tapi kita mengambil makna Alkitabiah dari sit-sit itu, dari jubah itu, saudara, yang dipakai oleh para imam, yang dipakai oleh rabi Yahudi, dan termasuk Yesus juga yang memakainya. Bahwa hal itu menunjukkan kita adalah umat pilihan Allah sendiri. Hari ini, kalau kita adalah umat pilihan Allah, maka dari itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita harus hidup setiap hari di dalam kekudusan dan hidup di dalam kasih setiap hari. Biarlah ini mengingatkan kita semuanya akan status kita. Apapun kita, siapapun kita, mungkin hari ini kita masih struggle dalam kelemahan kita. Tidak mengubah status kita, saudara, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Sadari statusmu hari ini, dan mari kita bangkit
untuk kita merefleksikan kekudusan Allah, untuk kita merefleksikan kasih Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Anda belajar sesuatu saat ini. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami hari ini ketika kami memahami makna dari kata jumbai-jubah atau sit-sit itu, ya Tuhan. Kiranya hari ini kami sadar tentang status kami sebagai umat pilihan Allah, dan kami akan terus maju untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kekudusan-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Drink from this water and you'll never thirst again.